Apa hobi Anta? Hobi seperti umumnya sih, hobi seperti mendengar lagu, terkadang juga saya juga hobi bernyanyi, dan kadang berolahraga. Apa yang Anda suka dari Taiwan? Yang saya suka dari Taiwan banyak ya, soalnya seperti transportasi yang efisien, mudah dijangkau. Soalnya kalau di Indo, tepatnya di Pekanbaru, seperti bus umum itu sulit ditemukan dan saya sendiri pun masih kurang berani untuk menaikinya sendiri. Karena dan di sini juga saya merasa lebih aman jika berjalan sendiri ataupun mungkin berpergian sendiri karena di sini untuk soal tepatnya untuk keamanan hampir bisa dibilang 90% aman. Apa yang Anda rindu atau kangen dari Indonesia? Oh, tentunya masakan Indo lah ya, kayak nasi ramas, nasi padang, jengkol, pete, durian. Dan tentunya masakan mama. Apa makanan kesukaan atau favorit Anda? Kalau dari Indo ya pasti durian lah ya. Durian itu udah paling enak banget. Kalau di Taiwan sih saya suka makan dumpling.